Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal menggunakan Zilong ya, dimana di sini menurut gue Zilong ini salah satu pemain yang paling enak dan masih cukup meta ya sekarang, yang masih bersaing lah guys. Dia bisa ngasih kita beberapa skill tambahan kayak rune lah ya intinya guys. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam gamenya biar tidak usah kelamaan lah ya. Oke, untuk di sini gue bakal main ke arah Ruby aja guys. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau main ke arah yang lain juga bisa ya, Wanwan ataupun Selena, Arlott, itu bebas, mau bisa guys ya. Untuk main pemain terzilong ini fleksibel lah, kalian mau hyper apa bisa semua ya. Oke, itemnya kita masukin ke si Ruby dulu ya, dan jelas diambil-ambilin dulu guys. Oke, untuk Ruby di sini mungkin bisa aktif WM ya satu. Nanti untuk sinergi kedua mungkin nanti kita sesuaikan lah ya. Kalau misalnya kita nanti blessing rubinya ke arah assassin, mungkin kita bisa ambil magic crystal ele biar bisa aktif banyak ya. Oke, ada flicker, bisa kita taruh ke ruby ya, bagus banget. Untuk di early itu bisa menahan banget guys. Benedetta sama Grok nih boleh ya, diambil-ambilin dulu guys. Kalau bisa nanti kasih cadangan magic crystal, oke sih. Di magic crystalnya mungkin nggak kita ambil dulu ya, gue mau lihat dulu sih. Kalau misalkan bisa ya, rubinya B2 dulu baru ambil magic crystal, oke sih. Tapi kalau bisa guys, tapi kalau semisalkan tidak ya udahlah ya, langsung kita ambil aja guys salah satunya. Mungkin di sini kita harus cari magic crystal ele sama assassin ya. Yang terpenting Ruby jangan sampai blessing ke arah MM aja ya, itu nggak guna banget rasanya. Lebih baik ke arah LE kalau nggak assassin guys. Dua itu udah paling bagus ya. Oke, plus 5 gold kayaknya ambil dulu deh untuk assassin sama LE nya ya, biar kita bisa mengamankan dua sinergi yang ini guys, yang bisa masuk ke Ruby ya. Dahan dapat dua-duanya, assassin dapat sama LE ya, karena kita perlu banget dua itu. Salah satunya sebenarnya guys, biar ruby kita makin banyak sinergi aktif, makin kuat ya. Nampaknya kita kalah, it's okay, tidak masalah ya. Baru kalah sekali juga kita guys, tadi soalnya kita menang ya di match pertama. Oke, plus 5 gold, di sini kita tidak interest karena kita mengambil hero-hero banyak banget nih. Oke, ada assassin sama ele ya. Oke, kita biarkan dulu, kita masukin setup awal tadi guys. Kalau misalkan bisa B2 kita ambil sesuaikan nanti ya sama sinerginya guys. Tapi kalau misalkan ruby kita tidak mendapat B2 dengan cepat guys, ya udahlah kita ambil aja nanti rune salah satunya, Sasinta atau ele. Ele enak sih, biar dia bisa unlimited ulti ya. Oke, ruby kita, aduh langsung mati dong, kena vale langsung mati dong guys, sakit banget si Vale ini emang. Oke, nampaknya kita kalah ya. Kalau dua kali 84 untuk darah kita di sini, mungkin kita bisa cari item buat ruby aja sih. Ke plus 8 gold ya. Item buat ruby menurut gua mungkin yang enak itu apa ya? Shellbird. Tidak ada Shellbird. Oke, berarti Husklaw boleh tuh. Husklaw atau enggak Domi ya. Itu tergantung pilihan kalian deh. Menurut gua sih Husklaw aja ya, biar damage-nya ada dan bisa ngasih lifesteal gitu guys. Kalau misalkan Domi itu keuntungannya kalian bisa cepet ulti aja ya, sama ada penambahan darah ya kalau nggak salah. Oke, nanti dulu. Oke, Angela jangan sampai yang lain. Wah ya MM beneran dong. Jangan MM dong Angela. Minimal ini deh, apa namanya, WM guys. Angela kalau bisa WM, kalau enggak assassin sih. Tapi lebih bagus WM guys, biar dia bisa ngisi ini kita ya, WM kita biar cepat aktif 6. Itu udah bagus banget sih. Ayo Ruby, ulti dong. Si darah lagi. Bisa. Oke, masih menang ya. Damage terbesarnya siapa? Angela guys. Oke, plus 8 gold ya.
plus 8 gold kita nggak interesting dari tadi guys, nanti dulu deh. Oke, ada Mendetta, kalau bisa blessing bagus nih. Oke, beneran blessing dong ke arah WM. Ini udah bagus nih, 4 WM berarti 2 lagi ya kan. Jelas kita buat blessing ke arah WM, satu lagi udah aktif sih, 6 WM sih. Makanya perlu banget blessing ke arah WM sih Angela ini. Jadi mungkin kita reset ya, biar nanti bisa memenuhi sinergi-sinergi yang kita perlukan guys. Kalau MM tuh gak perlu banget sih menurut gue. Ayo Ruby, udah 4 WM, jangan sampai kalah. Wah Lunox sih, kita jual deh, kalah kayaknya kita guys. Oke Hamon kita jual aja ya, kita juga nggak yang terlalu make-make amat guys. Oke plus 10 gold ya, kita udah mulai interest di sini nih. Soalnya kalau nggak interest bahaya ya. Waduh rune nggak kelihatan ya. Ada si Loi sih sama Eudora. Mau Ele aja nggak sih? Ele aja kali ya. Kayaknya hero-hero Ele tuh keluar terus guys soalnya. Ada power overload boleh nggak sih? Biar dia unlimited ulti guys, boleh deh ya. Kita ambilin dulu yang menghasilkan mana-mana pokoknya ya. 3 magic power nggak perlu kita di sini ya. Kita nggak perlu, pokoknya kita ambil yang kita perlukan aja sih. Skill dari Zilongnya guys. Anti CC kalau bisa udah pasti ya, wajib. Ada si Albert bagus banget. Gak usah flicker, berarti masukin ke Loi boleh deh. Plus 11 gold ya. Slot langsung. Oke, masukin dulu begini dulu ya. Baik, kita mulai kumpulin Angela lagi di sini biar dia ke arah WM, kalau nggak assassin dah. It's okay sih menurut gue tuh. Kalau misalkan kita ambil ke arah Ele guys, kalau bisa rubinya assassin sih blessingnya satunya. Pas DB2 guys. Biar dia mendapatkan sinergi baru aja sih. Lumayan banget soalnya guys. Bisa menambahkan physical attack dia guys. Ah, kalah lagi guys, itu Zas B3 sakit banget ya. Oke, plus 11 gold ya. Kaja diambil dulu. Ada Grok sama EU ya. Ntar dulu. Bagus banget. Oke, ke assassin bagus banget ya. Ini baru bisa ini guys. Kita masukin Fanny kan bisa aktif assassin nanti ya, nggak perlu banyak-banyak. Tapi yang terpenting aktif dulu deh, begin dulu ya. Lumayan soalnya guys. Sayang banget kalau misalkan dia tuh kita tidak maksimalkan ya. Pokoknya kalau misalkan bisa dimaksimalkan ya dimaksimalkan guys. Ruby udah B2. Ada assassin, ada WM sama Ele tuh kan. Itu udah aktif semua guys. Ini jadi lebih enak. Ulti nice. Ulti lagi bagus. Ulti lagi. Udah unlimited ulti nih. Mulai kalau 6 ya. Karena dia ada power overload jadi enak banget guys. Terpenting dia harus kill musuh aja sih. Ulti lagi. Ruby enak banget sih, Ruby sih. Ulti lagi Ruby. Kasih paham, nice. Menang ya. Ambil dulu si Loi ya. Martis boleh deh. Oke ada Loi, bagus banget. Tumben loh Loi dengan mudah keluar begini ya. Kadang-kadang. Oke ada Fanny. Fanny boleh sih, kita nggak usah pakai Karina jadinya. Fanny kalau bisa ke WM ataupun ke arah Ele ya. Itu yang kita perlukan guys. Pokoknya WM kalau nggak Ele udah bener banget sih untuk Fanny ya. Terus ulti lagi Ruby. Nice. Basic attack, ulti lagi dong. Oke bagus banget. Kuat banget Ruby nih ya. Walaupun sudah ada tidak ada bug-bugnya lagi ya, tapi tetap kuat guys. Plus 11 gold ya. Terakhir gue main Ruby kayaknya yang bug itu ya, Yuki 3 kalau nggak salah guys gue pakai. Oke di sini tidak ada apa-apa sih. Starfall oke diambil. BOD boleh kali ya. Bebas lah di sini mah guys, kalian ambil-ambil aja ya. Tidak ada yang spesial banget untuk itemnya guys. Mau immortal tapi kayak nanti tidak ada item gitu. Soalnya kan ada item dari Zilong 1 ya kan. Nanti plus immortal aduh. Nah ini Angela nih.
Oke, bagus banget ke WM ya. Satu lagi bisa aktif 6 WM sih kita. Kalau mau aktifin ganti Fanny ya. Oke, begin dulu ya, aktif ke arah 6 WM. Fanny nggak usah dulu. Berarti assassin mati nih guys. Nggak masalah sih. Kalau 6 WM tukernya itu udah bagus banget. Life steal-nya kenceng nih. Tenang aja guys, tinggal tunggu ulti Ruby. Nice. Ulti lagi Ruby. Oh, makin banyak orang di sekitarnya semakin bagus. Wah, Lunox ini sih emang agak susah lawan Lunox. Ruby agak repot lawan Lunox guys. Wah, untung aja ya kan, Lunoxnya bukan hyper ya. Jadi aman banget, 30.000 untuk damage kita plus 13 gold kita di sini guys. Mungkin kita, oh kayak ada Layla guys. Bisa upload, masukin Fanny ya. Kalau mau kara 4 aspiran nggak bisa sih. Sabar sih guys kalau mau kara 4 aspiran. Kecuali kita nanti dapat blessing lagi sih. Kita dapat blessing lagi, terus Fanny-nya bisa blessing yang ke arah kita butuhkan WM, kalau enggak Ele ya nanti ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak banget slot guys. Oke, Ruby lihat. Finaisa. Ulti lagi. Ulti lagi Ruby. Nice. Ulti lagi bisa. Gila ulti terus. Pokoknya setiap dia nge-kill orang guys ya, itu udah bagus banget. Soal dia nge-kill orang itu intinya guys. Udah ya, udah pasti menang kita di sini. Gatot tak. Ulti nice. 15. Ambil dulu kali ya untuk si Laylanya guys. Kita amankan dulu. Jelek-jelek semua guys, tidak ada yang bagus apa ya. Blazing Blade mau nggak, atau Elite Team boleh sini. Blazing Blade aja ya, basic attack bisa memberikan ledakan-ledakan guys. Ganti dulu Martis, nggak usah kita di sini ya. Agak jelek Martis guys. Ini item-item apa ya, buat Ruby udah bagus ini untuk item Ruby ya. Mungkin kita cari item buat yang lain aja guys. Fanny kalau nggak Luoy ya. Untuk item Ruby sih menurut gua udah bagus banget ini. Anti lifesteal dan dia ada lifesteal juga ya. Plus 6 WM itu udah gacor banget sih. Oke, ada si Albert lagi. Atau buku boleh kali ya. Sama 2 item random aja gak sih. Oke, buat masukin ke Vanita atau siapa ta guys. Dimasuk-masukin aja lah ya. Oke, begini dulu deh, kasih ke Leomord ya. Oke, ambilin dulu kalau ada Layla mah diambilin guys. Oke, Leomord B2 nice ya. Blessing ke arah Norton. Jelek sih tapi pakai dulu oke juga guys. Leomord mungkin nanti bisa kita ini sih apa ganti sih. Jangan sampai dia blessing ke arah Norton sih guys, kurang bagus ya. Kita perlu Ele sama WM guys soalnya. Ruby ulti. Waduh, ini masih kena stun-stun ya. Untuk dari skill Zilongnya belum keluar-keluar guys. Ulti lagi, sakit. Langsung penuh darahnya. Oke, masukin ke Leomord dulu guys, 2 item random ya. Sayang banget ya kasih ke Fanny ya, belum B2 juga. Oke, masih menang kita di sini berapi-api guys ya. Oke, plus 15. Ruby jangan lupa diambil guys, sayang banget. Layla. Oke, bentar dulu. Leomord ini gimana ya? Kawan basic attack nggak perlu sih kita guys. Ada Lunox juga tuh. Waduh, penuh lagi, nanti dulu deh. Alucard. Alucard. Mau masukin Alucard. Ganti si ini ya, ganti si Leomord. Tapi kayak mahal amat ya Alucard ya. Oke, nanti B2 ini juga susah guys. Oke, bentar dulu ya, ini kita belum dapat blessing yang pas nih. Karena Leomord ini udah memenuhi blessing kita ya. Yang terpenting menang dulu. Oke, masih menang ya. Gold kita masih cukup banyak. Kita tabung dulu deh buat kita bisa upslot ataupun nanti bisa gacha-gacha cari blessing yang bagus ya. Oke, plus 15 gold kita di sini. Bagus banget kita berapi-api begini. Oke, ada pengurangan damage saat menggunakan skill ultimate, bagus ya. Wajib diambil guys, soalnya kita di sini bakal sering ulti Ruby kita karena Ele. Jadi oke banget nih, cocok lah ya.
Layla nggak perlu. Oke, ada ruby 2 biji ya, nice banget. Oke, Lunox, Lunox. Harus 6 LE dulu nggak sih kita? Nggak usah Alucard deh. Kita kayaknya harus mulai fokus ke arah 6 LE sih. Jadi kita nggak membuang-buang waktu dan darah sih. Takutnya udah kalah nanti ya. Ruby, ayo dong. Awas ada Starfall di Leomord ya. Leomord dia bahaya banget. Starfall. Ulti. Ayo dong. Ruby. Ulti, nice. Wah, Starfall guys. Aduh, Starfall ya. Tidak bisa menang nampaknya kita di sini. Wah, kalau udah kena Starfall ini yang repot ya. Aduh, Winter pula. Udah kena Starfall, Winter pula ya deh ya. Udah sangat-sangat meresahkan dah. Di upslot ya kita kelamaan nih. Perlu 6 ele kita guys. Oke, di sini item apa ya? Slot tidak mungkin. Dua item random atau rose gold boleh sih, rose gold ya. Atau berserker juga kalian mau ambil boleh juga tuh. Kalian sesuaikan aja guys. Ada ruby. Ruby, bentar dulu. Ini kok kita ke arah 4. Siin dulu apa aspiran ya. Biar dia makin kuat lagi ruby kita guys. Kita 2 lagi sih guys. 2 lagi dia bisa B3. Kalau udah B3 seharusnya. Aduh, ngelak banget cok. HP kita udah mulai panas guys. Lihat ruby gua. Pojokan, ulti dong. Ulti lagi. Basic attack, ulti lagi dong. Rame-rame enak nih. Nice. Ulti lagi. Itu dia guys. Kita perlu kill doang guys. Bisa ulti terus ya. Ulti. Lagi. Ulti lagi. Ngekill. Bisa ulti lagi nih. Jebret. Nice. Senang ya kita di sini. 40.000 untuk damage ruby. Waduh, kita harus cari pengganti Leomord dulu sini. Waduh, kalau mau masukin si Alucard nanti deh ya. Mungkin di monster boleh deh guys. Kita ganti-ganti guys. Oke. Blessing ke arah apa? WM bagus banget. Ke arah WM ya. Bisa ganti nih begini dulu. Berarti satu lagi ya untuk elementalis kita guys. Oke, mudah-mudahan sini kita masih bisa bertahan ya. Seharusnya masih menang sih kita. Seharusnya guys. Sini kita nanti B3-in ruby. Ganti Blessing Leomord ya. Paling itu sih tujuan kita selanjutnya guys. Sama cari ini deh. Pak anti CC ya. Ini bahaya banget nih. Oke, nice. Untung masih menang ya kita ya. Waduh. Kan itu agak cukup meresahkan soalnya itu. Main mistik-mistik burau itu ya. Plus 13 gold. Banyak banget guys. Nah ini kebal crowd control ya. Nice banget ya. Oke, ada Leomord lagi. Bisa kita ganti. Wah, lupa juga ya. Ganti di sini nggak dapat goldnya dong. Oke deh guys. Tidak masalah ya. Cuma 2 gold. Walaupun rugi tapi nggak apa-apa deh. Jangkauan nggak perlu kita guys. Oke, ada EU. Siapa tahu bisa blessing ke arah ini ya kan. Elementalis. Kita masih berharap. Oke, tidak ada. Ruby ada, berarti satu lagi ya. Kalau dapat mirror sih bagus banget ini. Tidak ada. Glowing one boleh sih. Immortal ya. Oke, Leomord B2. Blessing ke arah WM. Waduh. Waduh, ke arah WM ini banyak banget WM-nya dong. Dan gak ada yang bisa di ini guys, gak bisa di apa namanya, ganti ya. Oke, bagus banget ruby B3. Oke, gak perlu untuk rune yang itu menyebabkan freeze. Boleh deh menyebabkan freeze ya, biar ngeselin orang guys. Shield saat HP rendah boleh. B2-in. Gak bisa masuk guys di sini untuk LE-nya, mungkin nanti bisa slot. Ambil slot di Fatbox boleh juga guys. Atau kita cari Blessing LE di Vani ya. Oke, nice banget. Ruby B3 sih udah kuat banget guys. Ulti dong ruby, kasih paham Leomord tuh. Kan gila sih ruby sih.
udah tebel, sakit ya kan. Unlimited ulti pula guys, plus 14 gold ya. Kalau mau cari Fanny sih, kita jual, kita cari Blessing L ya. Itu udah bagus banget. Oke, berarti kalau nggak bisa cari Fanny ya udahlah, kita nanti ambil slot di Fatbo. Kalau masih nggak bisa berarti kita kumpulin gold aja kali ya, up slot sendiri sih, mau nggak mau guys. Masukin ke Leomord aja guys. Ubi kita udah tebal banget, ulti nice, ulti lagi dong. Ruby kasih paham yang keras-keras. Siapa yang bisa membunuh Ruby kita guys? Udah tebal, sakit, ada lifesteal, unlimited ulti ya. Udah the best banget sih ini Ruby. Plus 15 gold di sini kita. Oke, ada Fanny, boleh deh kali ya. Kayak Lunox kita udah B2, kita kasih item-item guys. Sayang banget kalau misalkan kita tidak menggunakan Lunoxnya ya. Ini bisa banget nih, bahaya banget Leomord B3 ini. Harus kita bantai-bantai dulu. Ulti Ruby, nice. Jangan kena Starfall ya, bahaya banget. Sayang kalau kena Starfall guys. Ulti Ruby, sakit banget ya. Leomord B3 pun kita bantai guys. Oke, di sini kita udah sampai plus 16 gold ya, karena kita win streak guys dari tadi. Oke, mudah-mudahan slot bisa dapat. Oke, tidak dapat guys. Kalau mau apa ya, Oracle boleh deh untuk menambahkan defense kita ya. Berarti kita up slot sendiri nih ya, mandiri ya kita ya. Mau ke arah 6. Oke, ada Fanny tuh. Jual salah satu sih, Leomord atau Fanny. Boleh deh kita jual dulu. Oke, begini ya kalau bisa ya. Aktif 6-6-4 ya. Oke, mungkin di sini bisa menjadi pertarungan terakhir kita guys, karena kita udah aktif 6-6-4. Ini udah pasti kuat banget Ruby kita. Unlimited ulti, tebal. Dan dia tuh sakit banget ya. Tenang aja guys, lihat. Fokus ke Ruby aja. Kita perhatikan ulti, nice. Ulti lagi, Ruby. Kasih ulti lagi dong. Nice. Sakit gak sih? Sakit gak sih guys? Oh, lihat tuh. Gila sih, terbantai nih Maya. Lunox kita aja udah gacor banget cok. Ruby kita gak dikasih kesempatan ngehit. Nah ayo dong, Ruby dong yang kill dong. Ulti Ruby, nice. Damage terbesar di Lunox dong. Ruby kita tidak dikasih ngehit guys, makanya damage-nya kecil ya. Here sini udah bagus banget sih, 6-6. Oke guys, paling itu aja sih di video kali ini guys, untuk main Zilong plus Ruby ya. Ini menurut gue udah kuat banget, combo kuat, sakit, dan unlimited ulti ya. Kalian bisa banget cobain guys. Dan thank you banget yang udah nonton, udah like, udah subscribe guys. Coba komen-komen di bawah selanjutnya gue harus main combo apa dan komen draw apa guys. Oke, see you di next video guys. Bye-bye guys.